Ini adalah Goa Jepang Klungkung yang berlokasi di Dusun Koripan, Banjarakan, Klungkung, Bali. Kita masuk ke dalam, seperti apa di dalamnya. Jadi atmosfer di sini terasa dingin dan getir, agak lembab, jadi agak sedikit bau-bau amis. Itu mungkin karena ada banyak ular. Tetapi menurut cerita mistis, bau amis itu dihubungkan dengan darah, karena di zaman dahulu banyak sekali pekerja yang meninggal di sini, ataupun terjadi banyak meninggal karena peperangan ataupun dari wabah penyakit. Gua Jepang ini difungsikan oleh tentara Jepang untuk mengatur siasat peperangan dengan sekutu. Jadi banyak nyawa yang melayang di tempat ini dalam pertempuran Jepang melawan sekutu, termasuk juga para pekerja paksa dari Jepang, orang-orang Bali yang meninggal yang dipekerjakan paksa. Sering terjadi kecelakaan di tempat ini karena sering katanya ada penampakan makhluk-makhluk gaib yang setengah buat manusia dan setengah binatang. Di tempat ini juga pernah dilakukan syuting acara dunia lain di stasiun yang tayang di stasiun TV swasta. Kabarnya banyak penampakan ditemukan di gua ini. Ada penampakan tentara, ada orang yang tersiksa, dan lain-lain. Ada juga yang bisa melihat di sini ada ceciran darah. Ada anak kecil. Tidak ada apa-apa secara mata biasa, tidak ada apa-apa di dalam sini. Di sini sebenarnya adalah lokasi sudah menjadi tempat wisata, tetapi tidak ada pernah yang sampai saat ini belum ada yang tertarik mengunjungi gua Jepang. Mungkin ada yang takut masuk ke dalam. Jadi hanya perasaannya saja, terasa seperti awan dingin di kaki, terasa bau amis, agak gelap dan lembab.